Dengan visi menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan, Jasa Marga merupakan pionir dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan bukan tol. Sejak didirikan pemerintah pada tahun 1978, Jasa Marga menjalankan fungsi untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya. Jasa Marga sampai saat ini memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan guna meningkatkan konektivitas nasional. Sejak didirikannya, Jasa Marga telah memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat yang berkontribusi langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui beberapa anak perusahaannya, Jasa Marga menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan. Panjang jalan tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga terus meningkat secara signifikan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah jalan tersebut tentu saja diiringi dengan peningkatan layanan prima untuk pengguna jalan tol serta mewujudkan kenyamanan dan kelancaran. Untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang mumpuni serta layanan yang prima kepada pengguna jalan tol, Jasa Marga terus mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni sehingga terwujud SDM yang berkualitas dan handal. Dalam menjalankan proses bisnis, Jasa Marga menjunjung tinggi tata nilai perusahaan yang agility, professionalism, integrity, dan customer focus, serta berkomitmen untuk mewujudkan good corporate governance. Jasa Marga, Connecting Indonesia.